Serah terima jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi yang berkaitan dengan pembinaan personil maupun pembinaan satuan melalui tour of duty dan tour of area guna meningkatkan kualitas kinerja satuan serta pengembangan karir personil. Dengan demikian, serah terima jabatan ini hendaknya dipahami sebagai upaya untuk mengoptimalkan pencapaian tugas pokok satuan. Sebagai sebuah kepercayaan sekaligus amanah, setiap personil yang menduduki suatu jabatan juga harus siap untuk dievaluasi pelaksanaan tugasnya setiap saat. Selaku Pangdam 2 Sriwijaya dan pribadi, saya mengucapkan terima kasih kepada Letnan Kolonel Kapolri Jati Mariko, S.E. atas dedikasi dan tanggung jawab jabatannya selama ini. Selanjutnya kepada Kolonel CKM Dr. Dr. Krisna Mukti dan Mayor Kapolri Freddy Kristoma Pramono Putra, saya mengucapkan selamat atas kehormatan dan kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan untuk menjabat sebagai Kakesdam 2 Sriwijaya dan Danyon Kap 5 Dwi Pangkaseta. Dengan berbagai pengalaman tugas sebelumnya, saya yakin para pejabat baru dapat mengembangkan gagasan-gagasan baru yang konstruktif, kreatif, dan inovatif dengan menjunjung tinggi integritas dan komitmen kuat terhadap kemajuan organisasi. Kuat yang terbaik dalam melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.